Hai korang, aku Fas Kipli. Kali ni aku akan review satu korean movie. Tajuk dia ialah The Thief. Diriliskan pada tahun 2012. Durasi masa selama 2 jam 19 minit. Antara pelakon yang ada dalam cerita ini adalah Jun Ji Hyun memegang watak sebagai Vinicle, Kim So Hyun memegang watak sebagai Zam Pano, Kim Yoon Suk memegang watak sebagai Ma Kau Pak, Kim Hye Soon memegang watak sebagai Pripsi dan Lee Jung Jae memegang watak sebagai Poppy. Pemulaan cerita, Vinicle ni merupakan pencuri yang agak handal lah. Nanti dia ni akan bergabung dengan 3 hingga 4 orang macam tu untuk mencuri satu bekas yang agak bernilai lah harga dia. Dan nanti dia ni akan melakukan satu mission yang agak lebih besar. Nanti dia akan bergabung dengan 10 orang untuk curi belian. Nanti ada satu scene di mana Ma Kau Pak, Pepsi dengan Poppy, diorang ni ada sejarah silam diorang. Dan diorang ni cuba pelbagai cara untuk tipu Hela untuk pastikan salah seorang daripada diorang tak berjaya melakukan satu mission. Dalam mission nak dapatkan belian tu banyak gila tau, macam kes terkantoi, ada orang kena tangkap, ada orang yang meninggal. Lepas tu yang terselamat hanya 3 hingga ke 4 orang saja yang terselamat. Cerita ni memang best gila sebab kita boleh nampak tau tipu muslihat perempuan tu macam mana dia boleh curi barang tu tanpa orang tahu sebenarnya dia telah mencuri barang tersebut. Keseluruhan cerita aku bagi 9 star dan untuk ending pun aku bagi 9 star. Pengajaran yang aku dapat dalam cerita ni adalah jangan aniaya antara satu sama lain. Pengajaran kedua adalah jangan bergaduh tanpa menyiasat siapa yang salah dan siapa sebenarnya yang betul. Pengajaran yang ketiga ataupun terakhir adalah jangan mudah percayakan seseorang tu. Sebab ada satu scene di mana Vinicle ni dia tak percaya kepada grup dia dan dia tak nak serahkan pun sebenarnya belian tu dan dia sanggup simpan sendiri. Okay korang, jangan lupa untuk like, subscribe dan share video aku. Kalau boleh tolong tekan loceng untuk nantikan video yang akan datang. Bye.